Dikutip dari Wikipedia, Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto, Joyo Hadikusumo atau yang lebih dikenal sebagai Prabowo Subianto, lahir di Jakarta 17 Oktober 1951. Adalah seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia berdarah Jawa Banyumas Minahasa. Karena keluarga ayahnya berasal dari Kebumen dan Banyumas dan ibunya berasal dari Manado, ia menempuh pendidikan dan jenjang militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis, politik, dan pemerintahan. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019 hingga 2024. Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bersama Hatta Rajasa maju sebagai calon Presiden Indonesia ke-7 dalam pemilihan umum 2014. Namun, diungguli oleh pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Ia mencalonkan diri sebagai Presiden pada pemilihan umum Presiden Indonesia 2019, berpasangan dengan Sandiaga Uno. Pada Rapimnas Partai Gerakan Indonesia Raya, tanggal 13 Agustus 2022 di Sentul, Prabowo menerima pencalonan partainya untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilihan umum presiden 2024. Lahir di Jakarta, masa kecil Prabowo sebagai putra ekonom Sumitro Joyo Hadikusumo banyak dilakukan di luar negeri bersama orang tuanya. Karena pengalaman ini, Prabowo fasih di bahasa Indonesia, Prancis, Jerman, Inggris, dan Belanda. Minatnya pada dunia militer dipengaruhi oleh pamannya, Subianto Joyo Hadikusumo, yang gugur dalam pertempuran Lengkok. Setelah lulus dari Akademi Darat, di Magelang pada tahun 1974 sebagai seorang Letnan II, ia menjadi salah satu komandan operasi termuda dalam sejarah Angkatan Darat saat memimpin operasi tim Nanggalan di Timur Timur. Karirnya melejit setelah menjabat sebagai Wakil Komandan Detasemen Penanggulangan Teror di Komandan Pasukan Khusus pada tahun 1983. Pada tahun 1996, Prabowo diangkat sebagai Komandan Jenderal pada korps tersebut. Saat menjabat, ia memimpin operasi pembebasan sandera di Mapenduduma. Ketika jatuhnya Presiden Soeharto, ayah mertuanya, pada bulan Mei 1998, Prabowo sedang menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis. Setelah diberhentikan dari dinas militer, Prabowo menghabiskan waktu di Yordania dan di beberapa negara Eropa. Sekembalinya ke Indonesia, ia menekuni dunia bisnis mengikuti jejak adiknya, Hasyim Joyo Hadikusumo, yang merupakan seorang konglomerat. Bisnis Prabowo meliputi sedikitnya 27 perusahaan yang bergerak pada sektor-sektor berbeda. Tahun 2008, ia mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Selain itu, ia juga pernah aktif sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Di bidang olahraga, Prabowo aktif di Ikatan Pencaksilat Indonesia dan Persekutuan Pencaksilat atau PAPI. Memberi penghargaan tokoh penegak kedaulatan negara kepada Bapak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia.